Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di channel KJR ya guys ya, di game Sausage Man. Nah, jadi kenapa saya membuat video ini? Karena ini game trending 1 di Play Store ya guys ya. Nah, jadi silakan kalian bisa download langsung di Play Store. Bagi kalian yang sudah download, bagus. Kalau yang belum download, silakan kalian download ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara setting kanan kiri miring ya, miring kanan kiri di game Sausage Man ini ya guys ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa subscribe. Oke. Nah, jadi di video kali ini gua akan menunjukkan cara setting mode kanan kiri ya di game Sausage Man ini. Nah, jadi pertama-tama kalian tekan kanan atas lalu setting. Nah, di sini kalian tekan ke basic. Nah, jadi di sini kalian cukup scroll ke bawah dan di sini ada bungkuk face shot dan pose bungkuk tembak. Nah, jadi di sini asalnya deaktivasi, kalian tekan buka ya guys ya. Nah, jadi di sini silakan kalian tekan buka ya, jangan deaktivasi, deaktivasi ya. Nah, jadi di sini kalian setelah itu masuk ke mode operasi, dan jika kalian mau auto tembak silahkan kalian tekan buka, dan jika tidak mau auto tembak silahkan kalian tekan deaktivasi ya. Nah, jadi ini dia, kalian bisa memilih cara mengontrolnya, silahkan kalian pilih. Nah, saya memilihnya yang ini ya, tangan kiri gerak, tangan kanan fix tembak. Oke, kita langsung saja coba ya apakah caranya berhasil mengaktifkan setting kanan kiri ya guys ya. Oke, ini dia, karena ini saya pertama kali ya membuat konten ini dan pertama kali juga bermain game Sausage Man ya. Tunggu muncul ya. Oke, bagi kalian yang mau mendownload silahkan download ya di Play Store. Oke, nah ini dia, kita coba. Nah, ini dia guys, berhasil ternyata caranya work ya guys ya. Wah, mantap gak tuh. Oke guys, silahkan kalian coba. Bagi kalian yang bermain game ini silahkan kalian komen di bawah ya guys ya, agar kalian bisa merequest tutorial-tutorial tentang game ini ya guys ya. Silahkan kalian request konten game ini. Oke, ini kayak di Free Fire ya guys ya, masih di lobby. Nah, ini dia Sausage Man. Oke, ini dia sedang, kalau di Free Fire ini sedang loading ya guys ya, sedang loading. Oke guys, ini dia ya guys ya. Wih, pakai yang gini ya guys ya, bus tapi kayak helikopter ya guys ya, ada sayap, ada turbin dan ada asapnya gitu ya guys ya. Wah, lumayan gokil sih ya guys. Oke, ini dia. Oh, ini squad ya, squad. Oke, ini dia turun bersama-sama. Oh, ini squadnya ada 4, sama kayak di FF ya. Oke, kita turun ya. Oke, di mana nih guys? Turun, kita turun di sini. Tapi ini gak ada nama. Oh, ada sih nama tempat, tapi ini gak tahu di mana nih guys. Oh, ternyata ketika dekat ke tanahnya ini memakai beginian ya guys, bukan parasut. Kalau Free Fire kan itu parasut ya guys, tapi ini beda. Wah, lumayan seru nih guys game Sosis ini ya guys ya. Oke. Ini kayak FF, gak ada jendela ya. Oke. Oh, tapi ini ada pintu. Oke, kita coba ya set. Ah, ini dia guys, ternyata work ya guys ya, kanan kiri ya, setting kanan kiri ya. Nah, kalian bisa lihat miring kanan kiri. Wah, gak tau gak tuh, ternyata work ya guys ya cara ini. Kalian silahkan coba ya guys ya. Oke, jadi seperti itulah video kali ini ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan request tutorial atau video selanjutnya ya guys ya, apa saja ya guys ya. Oke.